Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arum Salindri. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Manusia Dini. Nah teman-teman, di sini saya akan membuat sebuah kerajinan dari daun kering. Nah untuk teman-teman penasaran dengan videonya, yuk kita simak video berikut ini. Teman-teman, pertama kali yang kita butuhkan yaitu daun kering. Ini daun keringnya, berhubung daunnya udah aku cat, jadi gak masalah, itu terserah kalian, mau kalian cat atau enggak, itu selera masing-masing. Jadi ini daunnya udah aku cat. Ini ada beberapa, yang pertama itu warna biru, terus warna kuning, dan yang terakhir warna merah. Nah, kalian bisa menyesuaikan sendiri. Selanjutnya yang kita butuhkan yaitu lem bakar atau lem tembak. Selanjutnya yang kita butuhkan yaitu kardus. Ini nanti untuk belakangnya. Kardus ini ada yang besar, terus ada yang sedang dan ada yang kecil. Jadi teman-teman menyesuaikan saja. Terakhir yang kita butuhkan yaitu gunting. Terus juga mata-mata, ini mata-matanya dari karton, kalian bisa buat sendiri. Terus yang terakhir ini untuk paruhnya nanti, itu dari daun. Nah, udah itu aja yang kita butuhin. Nah, teman-teman, itu tadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat burung hantu dari daun kering. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara pembuatannya. Nah teman-teman, yang pertama kalian harus menyiapkan kardus, lalu daun kering warna biru, dan yang ketiga yaitu lem tembak. Setelah itu kalian tempelkan daun warna biru ke kardusnya. Nah ini hasil tahapan pertama, kalian bisa lihat. Nah selanjutnya tahapan kedua, kita siapkan daun warna merah. Lalu sama seperti tahapan pertama, kita akan tempelkan daun merah ke kardusnya. Nah ini adalah hasil tahapan kedua. Nah selanjutnya kita memakai daun warna kuning. Sama seperti yang tadi, daun kuningnya kita akan tempelkan ke kardus dalam bentuk setengah lingkaran. Nah ini hasil tahapan yang ketiga, seperti ini. Dan kita lanjut, kita mempersiapkan kardus kecil. Lalu kita beri lem dan kita tempelkan ke kardusnya. Nah, kalian sesuaiin aja tata letaknya. Jadinya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan pasang mata-matanya. Ini mata-matanya, kita beri lem dan kita tempelkan. Selanjutnya kita akan butuhkan daun, lalu gunting, dan kita akan membuat paruh. Kita bentuk segitiga.
Terakhir, kita akan beri lem, lalu kita tempelkan di kardusnya. Dan ini hasilnya.